Warga Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Ismailiyah Mukim Lalang Banggol Cica Kelantan yang terlibat dengan kebakaran asrama minggu lalu bersyukur kerana pelbagai pihak tampil menghulurkan bantuan dalam bentuk wang tunai dan barangan selain membersihkan kawasan terlibat. Pengetuanya Hamzah Ishak bagaimanapun berkata pihaknya masih memerlukan sumbangan bagi memulihkan prasarana bangunan yang rosak. Berterima kasih atas sumbangan yang diberikan setakat ini, beliau berkata, ia benar-benar meringankan beban pelajar terlibat dan pihak pengurusan. Sebahagiannya akan digunakan untuk membaik pulih kemudahan asrama yang rosak. Bagi dermawan ataupun mana-mana pihaklah bagi sumbangan pada sekolah saya, sekolah kami ini untuk maju ke hadapan lagi. Lagi pula ucapkan terima kasihlah kepada yang terlibat dengan cara langsung tak langsung tu kerana banyak sumbangnya sama ada tenaga ataupun ringgit semualah dan sebagainya. Sementara itu, Persatuan Orang Kota Baru membersihkan kawasan asrama terlibat bersama 350 NGO. Ahli kehormatnya Muhammad Afandi Hassan berkata, gotong royong dapat membersihkan kawasan persekitaran asrama yang dijadikan sebagai penempatan sementara sebelum kerja-kerja baik pulih dilakukan. Hari ini merupakan satu program kerjasama di antara Persatuan Orang Kota Baru dengan Maijen dengan kerjasama daripada pergigian Jabatan Kesihatan bagi pergigian Bersih Mas, Akhidmat Pertahanan Awam Malaysia, Bomba, Perul, Penjara, Rela, Tenaga Nasional, Tenaga Nasional, LPPKN, menyediakan Bersih Mas, Jabatan Pertahanan Negara khas hadir untuk buat IC. Dan UMK, pelajar-pelajar dia, FISPA punya Akhidmat Pertahanan Awam dan Jabatan Kesihatan itu bahagian ospis Hospital Raja Perempuan Zainab. Jabatan Pendaftaran Negara pula tampil untuk membantu membuat kad pengenalan pelajar yang musnah dalam kebakaran itu. Yang pertama sekali membantu mangsa-mangsa kebakaran pelajar-pelajar yang dikeramasi asrama yang terbakar dan senarai yang saya dapat di 29 mangsa kebakaran. Jadi kami datang ke sini khusus untuk membantu pelajar-pelajar di samping adanya gotong royong untuk membantu membersih kawasan. IC ini akan disiap apabila kita dah siap ambil gambar pada hari ini, kita balik ke pejabat, kita akan download sistem dan dalam 2 hari, 3 hari kita akan buat penyerahan semula di sini. Kita akan datang ke sini untuk penyerahan kepada pelajar-pelajar tersebutlah. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Datuk Dr. Siti Nur Laila Ismail terpanggil menghadiri majlis itu bersama 20 kaki tangan dan anak didiknya. Harapan saya lah kalau kita ni, bila anak-anak muda kita tengok sebegini, bila ada berlakunya katalah, benda-benda dalam masyarakat, kecemasan ke apa benda gotong royong, masyarakat kita sendiri yang membantu. Orang ramai yang ingin membantu boleh menghulurkan sumbangan melalui akaun bank seperti yang tertera.